Oleh karena itu ketika Mbah Hasyim Asy'ari membuat NU, belum ada gambar. Belum ada gambarnya, belum ada. Manggil Kiai Ridwan Surabaya, Pak Kiai, gambar-gambar NU nggih, paham betul? Kenapa tuh ada orang paham? Bikin gambar NU, ya, iya Pak Kiai. Terserah dapatnya apa, gambarnya apa, dapatnya gambarnya banteng apa-apa gitu. Pergi, di rumah 3 malam. Munajat pada Allah, tidak berhasil. Akhirnya lari ke Sunan Ngampel. Tawassul, minta kepada Allah melalui keramatnya Sunan Ampel. Karena wali mempunyai keramat. Karomah itu ada dalam Qur'annya. Berarti yang tidak percaya kepada karomah berarti tidak percaya kepada Al-Qur'an. Mereka tidak percaya karomah. Ngerti mereka? Tahu mereka? Jenggot-jenggot? Keramatnya tidak dalam Qur'an. Coba ya salah satu ayatnya. Ibu-ibu, Siti Maryam diusir, ditaboki, disabeti sampai berdarah-darah. Kenapa Siti Maryam diusir? Karena Siti Maryam hamil tidak ada suaminya. Oh, bapaknya sih. Tidak suaminya. Nah, iya. Oh, di sini yang menghamili bapaknya di sini ya. Tidak ada suaminya. Lari sampai ke padang pasir. Di padang pasir tidak ada orang, tidak ada rumah, tidak ada pohon. Terasa mau melahirkan. Lari ke sana kemari, tidak menemukan orang, tidak menemukan tempat, tidak ada apa-apa. Menemukan satu pohon korma kering. Satu pohon korma, saking pengennya ada teman, itu pohon korma dipeluk, dipeluk-peluk, keluar daun, keluar bunga, keluar buah. Namanya apa itu? Karoma. Wahuzi ilaiki bijithain nakhlati tusantik alaiki rutaban janiya. Wahuzi, kata orang Jawa, rogrogen, begini loh, goyang-goyangan, goyang-goyang, digoyang-goyang. Keluar daun, keluar bunga, keluar buah. Buahnya korma muda, namanya rutob. Kalau korma yang dibawa haji itu namanya tamer. Tamer itu korma bosok. Itu pada doyan. Jadi kalau masih muda namanya apa? Rutop. Rutop itu teristimewa untuk wanita yang baru melahirkan. Kalau wanita baru melahirkan, makan rutop langsung. Langsung apa? Pokoknya langsung, gak usah tanya. Wa muzi ilaiki bijidain nakhlan tusakit alaiki rutaban janiyah. Kita kembali lagi ke Sunan Ampel. Malam itu sholat, baca Quran, zikir, wirid. Ya Allah, minta NU gambarnya apa. Terus setelah jam 12 malam, sekitar jam 1, di langit melihat ada gambar jagat. Tapi belum ada talinya, belum ada bintangnya. Itu falsafahnya lain lagi. Ada gambar jagat. Ditinggal sholat masih ada, tinggal baca Quran masih ada sampai fajar. Begitu fajar hilang, terus lain jam Kiai Ridwan soan ke Mbah Hasyim Asy'ari. Lantas, sudah Kiai, sampun, sudah, dapatnya apa? Entah salah tak benar, saya melihat gambar jagat semalam suatu. Gambar jagat, alhamdulillah hasilnya jagat. Berarti NU harus bisa mengayomi orang sejagat. Alhamdulillah NU gambarnya jagat, berarti NU harus bisa mengayomi orang sejagat. Artinya kehadiran NU harus dirasakan sebagai keamanan, kenyamanan, kesejukan. Wahai anggota NU, wahai bareng-bareng NU, wahai pengikut NU, jemaah NU, jadilah pengayom dan pendamai siapapun. Begitu. Kita
kita lihat Banser bajunya loreng tapi di hati sejuk adem karena bajunya kreditnya belum lunas.